They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Dapur Iji. Kali ini Dapur Iji akan memasak opor ayam. Bahan-bahannya yaitu 2 ekor ayam kampung, 1 buah jeruk lemon, 2 ruas jahe, 5 butir kemiri, 7 siung bawang putih, 13 siung bawang merah, 700 ml air, 2 lembar daun salam, 3 batang serai, 3 ruas lengkuas, 300 ml santan, 1 sendok teh ketumbar, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan garam, 1 sendok teh merica, dan 1 sendok teh roiko ayam. Pertama, kita lumurin dulu ayamnya menggunakan garam ya, kira-kira 1 sendok setengah. Kita kasih perasan jeruk lemon. Di sini kita marinasi dulu ya ayamnya biar untuk menghilangkan bau amisnya. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Lalu kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya kita haluskan. Bumbu ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, sama kemiri. Kita kasih air. Lalu kita haluskan. Lalu kita siapkan wajan. Kita tuangin minyak goreng secukupnya. Nah, bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kita tumis. Masukkan serai, salam, dan lengkuas. Kita tumis sampai harum. Kalau bumbunya sudah matang, lalu kita masukkan ayam yang tadi sudah dimarinasi. Terus saya cuci kembali ya sampai bersih. Kita tambahin air, garam, ketumbar, merica, roiko ayam, gula pasir, kalau misalkan pemirsa mau pakai mecin juga nggak apa-apa ya, sedikit saja untuk menambah gurih. Di sini saya tidak menggunakan mecin. Kita masukkan santannya, aduk-aduk sampai kuahnya nanti menyusut ya. Kita masak kurang lebih 30 menit ya pemirsa. Di sini saya menggunakan ayam yang masih muda, jadi mengungkepnya gak terlalu lama ya, cukup 30 menit, ini udah empuk. Opornya sudah jadi pemirsa. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.